Masyarakat Dusun Warengan, Desa Bubuk, Kecamatan Rogojambi, Kabupaten Banyuwangi, sampaikan siap tanggung jawabnya atas kemenangan Partai Demokrat dalam pemilihan umum 2024 di wilayahnya. Hal tersebut disampaikan warga saat mengikuti kegiatan santunan yatim piatu dan berbagi sembako oleh Partai Besutan Presiden Republik Indonesia ke-6, Haji Susilo Bambang Yudhoyono, atas ditolaknya peninjauan kembali kubu Muldoko oleh Mahkamah Agung. Janji memenangkan Partai Demokrat disampaikan oleh Ibu Sumaiya usai meminta Michael Edi Haryanto SHMH membantu renovasi masjid di lingkungan dusunnya. Sudah direnovasi, kalau nggak menang, saya tanggung jawab, Pak. Waduh. Hebat. Permintaan itu langsung direspon Michael Edi Haryanto SHMH yang juga sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi. Ia juga berjanji pada warga akan segera membantu renovasi masjid yang setiap hari digunakan ibadah sholat oleh warga Dusun Warengan. Ya pasti akan saya bantu untuk masjid Warengan, minimal 100 juta lah. Ya pasti tahun 2024. Tim Liputan, Banyuwangi Hits, laporkan.